2. Nombor 2, nombor 2. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pengundi PKP. Saya berharap anda akan memberikan sokongan dan kepercayaan kepada calon perpaduan saudari Pang Sok Tau, calon nombor 2 pada 11 Mei nanti. Saudari Pang ini adalah seorang yang berdedikasi, yang mempunyai idea-idea baru dan bersemangat. Dan saya fikir bahawa di sini warga KKB ini akan mendapat manfaat sekiranya memilih seorang calon seperti saudari Pang yang dapat menjadi satu jambatan daripada kerajaan perpaduan dengan warga di KKB secara khususnya dan warga Hulu Selangor secara amnya. InsyaAllah saya percaya saudari Pang akan berkhidmat dengan baik untuk penduduk KKB.